Hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar hamba semua? Bagus nah. Hari ni hari Isnin. Okey. Hari ni hari Isnin genap seminggu mamu keluar daripada reman. So hari ni mamu akan keluarkan statement. Walaupun ni bukan official seperti mamu janjikan, iaitu mamu akan buat press conference untuk bagi tahu benda, tapi selepas dapat nasihat daripada pihak peguam mamu dan juga daripada pihak polis diri, mamu rasa baik kita tunggu sampai keputusan mahkamah tu keluar. Okey, tapi sebelum keputusan mahkamah tu keluar, iaitu daripada pihak timbalan pendakwa raya, mamu nak explain dekat apa sikit, tetapi hanya untuk surface saja, untuk clearkan, sebab hari ni mamu ada nampak lagi Metro ada tulis menendang, menumbuk, memijak perut. Okey, ni mamu explain secara ringkas dan padat supaya pihak-pihak tertentu boleh faham apa yang jadi. Jadi simple je. Okey, pendek kan eh. Di rumah mamu ada guard. Okey. Dan ada penduduk. Mamu salah seorangnya penduduk. Dan salah satu penduduk iaitu pengadu ini, dia ni sedang bergaduh dengan guard sebab tak boleh bawa masuk minyak. Minyak tu bukan apa, minyak kawan dia nak masuk. So kita pendekkan tu, tak payah cerita pasal minyak tu. So bila mamu turun bawah, mamu nampak tengah bergaduh, mamu cuba pertahankan guard tu sebab mamu tak boleh tengok orang ditindas. Tak kisah dia bangsa apa, dia agama apa, dia warga negara apa, kita tak boleh tindas orang macam tu. So bila mamu tahan, berlakulah benda-benda yang tidak diingini. Tetapi mamu ingin tegaskan dekat hangpa di sini, demi Allah, mamu tidak menumbuk, memijak perut, mencekik, menendang perut. Itu semua adalah benda-benda karu. Jangan percaya, dan mamu yakin mamu tak buat. Kertas siasatan semua polis dah lengkap. InsyaAllah benda tu semua diorang pun dah hantar kepada pihak TPR, Timbalan Pendakwa Raya. Diorang akan uruskan benda tu. InsyaAllah kita akan tengok apa kesudahan dia. Kalau boleh, mamu pun tak mau panjang-panjangkan cerita ni. Kita tengok jalan yang terbaik untuk kedua-dua belah pihak. Sebab benda ni berlaku pun bukannya kita minta. Tapi bila benda ni dah jadi, kita kena terima dengan hati yang terbuka. Mamu di sini bukan cakap mamu bagus, mamu baik, yang pihak sana jahat. Tak. Tapi apa yang kita nak explain dekat sini, jangan terus jump to conclusion bila nampak orang tu masuk reman. Masuk reman tu adalah untuk membantu siasatan polis, sebab dia orang ada law. Kalau akta ni, kita kena masuk cara ni. Kalau yang ni, kita kena masuk cara tu. Pihak polis telah memberikan kerjasama pada mamu, dan juga mamu bagi kerjasama pada dia orang dengan sangat baik. So di sini, aku harap video ni dapat clearkan pada orang-orang tertentu dan juga pada pihak media buat sementara waktu sebelum apa-apa PC yang sebenarnya. Okay, so yang ni video yang paling pendek mamu boleh buat sebab mamu bajet nak buat seminit, tapi yang tahulah mamu jenis cakap banyak. So just nak selit dekat sini, jangan lupa support filem Mat Kilau. Apa boleh tengok, memang cerita tu hebat, tapi mamu tak sempat lagi pergi tengok. InsyaAllah mamu akan pergi tengok soon. Okay, so guys, apa-apa jadi pun, ingatlah, apa yang kita buat ni adalah untuk kebaikan. Walaupun cara kita dipandang hina di luar, tapi kalau kena dengan cara dia, kalau kena dengan hati kita, kita buat tu rasa betul, betul lah jadinya. Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.